Semua balik lagi sama gue Gilang lagi, dan hari ini guys kita lanjut lagi game Warnet Life 2. So teman-teman, sekarang jam 6 pagi, let's go. Kita buka dulu warnetnya guys. Misi kali ini adalah kita harus pergi ke toko arcade. Sebentar. Ih, warnetku jadi kece guys, gara-gara di chat ya di kemarin ya. Kurang pernak-pernik doang sebenarnya. Nanti buat gantungan kita beli lagi ya. Dan ada yang komen guys, ini bisa lebih mahal. Ah, kok gak ada monitornya? Ini bisa lebih mahal katanya guys. Kok gak ada monitornya? Sebentar, katanya ini bisa lebih mahal guys kalau gua tambahin headset. Emang iya? Lah ini BUG kah? Apa gimana guys? Lah aneh-aneh aja guys. Kita satu-satu dulu guys, ke toko arcade dulu. Ngapain nih si Zeus? Selamat datang, anda yang datang lagi. Apa kabar Pak Zeus? Hari mau beli berapa mesin arcade? Hoho, gimana bisnis? Lumayan, berkat anda toko ini mulai kedatangan pengunjung lagi. Ya kalau berkat gua harusnya gratis gak sih guys? Oh ya, kalau anda tidak sibuk boleh tolong bantu saya? Saya ingin memberikan anak saya tanaman agar ruangan belajar terasa lebih segar dan nyaman. Mungkin pohon palem cukup bagus untuk mengisi kamarnya. Guys, harusnya gue beli mesin arcade yang baru. Nanti deh ya, nanti dulu. Kita bersihin misi dulu. Sambil gue mau ngecek sesuatu guys. Rp200 lumayan banget. Tanaman tuh sini ya. Pohon palem 10 banyak banget. 8 kali 10 8000 habis dong duit gua guys. Satu lagi cuy. Ya. Guys, duit gua habis buat beli pohon palem doang. Merasa sedih teman-teman. Eh, bayar dulu. Kalian main PS-nya rajin banget. Namatin apa sih? Misi apa ya? Et ini bocah abis main PS kabur. Berapa guys? Tinggal satu lagi, 800. Abis itu kita nggak punya duit lagi. Gimana sih guys? Nah, ada Sonic guys, let's go. Biasanya bayarnya mahal ya. Pengurangin ya dulu guys. Ini 200-100. Astaga, dek. Hmm. 850 ya, kurang guys, kurang dikit lagi bentar. Kita tunggu yang PC 3.
ada yang bilang guys, di toko musik ada tempat rahasia, ada yang komen kayak gitu. Gue penasaran habis dari misinya si Suez, si Zeus ya, gue bakalan cek apakah benar ada tempat rahasia di toko musik. Habis dari toko musik mungkin nanti gue bakalan beli headset buat tambahan biar PC-nya lebih mahal katanya ya. Thank you pak. Akhirnya guys, yuk yuk yuk, sekarang level 21. Suez asli deh guys, yang paling ngeribetin misinya tuh adalah Suez. Nominalnya gede terus marah-marah. Bentar, gatel. Makasih ya. Sama-sama pak, meskipun berat. Mahal banget, $8,000. Nah untuk membuat ruangan anak saya lebih nyaman lagi, tolong berikan juga penyebar bulu satu. Gak punya duit pak. Pak, gak punya duit pak, 20 lagi. Wah rugi bandar sih guys. Harusnya jangan misi dulu ya. Rp600. Guys, nyoba beli headset dulu deh. Sambil nyari toko musik tuh di mana ya, gue lupa. Preman masih ada aja. Nih ya, penyebar bulu satunya berapaan? Gua pengen wangi ruangan 300. Minta 23 kali 2 $6,000. Wah, mahal banget. Ini toko musik kan ya guys, kita cek ya. Hah? Ada duit doang, ada gagang pintu. Terus pijit gagang pintunya katanya guys. Nggak bisa teman-teman. Mana? Nggak ada guys. Kalau musik ada pintu, mana nggak bisa dipijat apa-apa. Wah kalian bohong guys, gue udah cek ya, nggak ada apa-apa di situ guys. Tapi mungkin aja sih ada sesuatu. Ada gagang. Oh kalau dilihat-lihat nggak ada gagang pintunya kan teman. Nyari gagang pintunya di mana? Emang ini ada gagangnya nggak sih? Apakah semua pintu kayak gitu guys? Misi mbak, ada gagang pintunya nggak? Gua cek gagang pintu yang lain. Apakah kayak gitu guys? Oh iya ada gagang pintunya teman-teman. Oh iya ada gagang pintunya. Guys, dapetin gagang pintunya dari mana? Sambil gua ke toko headset yang mahal itu di mana guys? Dari warnet ke kanan kayaknya ya, bukan ke kiri. Makasih Bu. Oh ini dia. Kita coba sama speaker ya guys. Tambahan ini lebih mahal nggak guys?
speaker biasa, speaker bagus, headset, headphone bagus, headphone gaming. Cobalah satu ya. Aduh, gatel banget, kenapa ya? Ini mousepad. Beli murah-murah dulu ya, coba ya. Satu yang biasa dulu. Dua, kita beli yang biasa-biasa dulu guys. Speaker biasa. Tiga, alas mejaannya yang biasa. Bagus. Oke, gue coba ya. Guys, nyari gagang pintunya dari mana? Coba guys. PC 3 sama 4. Mereka mau keluar bentar lagi, maksudnya biar kelihatan guys. Kita lihat apakah berpengaruh. Beli dua ininya. Mendek. Yuk kita taruh coba guys, bisa nggak? Speakernya satu aja kan guys? Lihat ya, PC3 apakah lebih mahal? Mousepad ini harusnya di sana, bentar. Ntar dek, gua mahalin dulu dek. Oh, mouse nya hilang, dia kabur. Nih. Kok bisa, bisa taruh kayak gitu. Wih, nyambung. Coba, coba PC4. PC4 ya, kita lihat guys, apakah lebih mahal nanti yang nyewanya. Ini tips and trick kalian, tapi iya juga sih, make sense guys. Kalau kita perlu speaker tapi ada headphone kan. Kalau mousepad sih penting harusnya. Coba kita lihat. Mbak, PC baru nih, PC baru. Nah, kita lihat ya, ini PC4 guys. Apakah lebih mahal? Wih, 200. What? Boleh juga nih sarannya guys. Thank you loh. Ah, gue beli yang bagus ah. Ini jual pak. 13. Fit gue sekarang 2400. Bisa kali beli yang bagus. Kabur. Untung aja kelihatan. Ntar tanggung ada yang mau bayar. Sebanding sama harga arcade lo guys. Gagang pintunya di mana guys? Gagang pintu buat di ini. Di toko musik. Dapat nih. Wih, dapat musik kentang. Berarti setiap toko ada dong kayaknya. Jangan diumpetin loh.
Alas meja gaming yang bagus nih. Tiga ya, muat deh guys. Mahal-mahal banget. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Speaker belum bisa guys. Speaker belum bisa. Berapa tadi? 200. Kita fokus sama PC sama arcade doang ya. Ih, Ade, Ade. Abang mau tambahin mousepad, Ade malah main. Bentar ya. Balik. Kita lihat guys, PC berapa itu? 4 ya. Eh. 1. Wih, ada yang kabur, ada yang kabur. Et. Bayar dulu deh. Guys. Lama-lama ya men ya, arcade-nya kita jual aja gitu gimana guys? Jual pak, asal nama pak. Dong warnet dong sebelah sana dong, isiin dong, gue pengen tahu guys yang bisi lama-lama banget. Warnet pas kayak kemarin ya, kayak kemarin penuhin dulu guys biar dapat duit banyak ya kan. Habis duit banyak, eh habis dapat duit banyak baru kita jual-jualin. Kali aja ada poster lain. Gue butuh poster. Oh, ini toko furniture. Enggak, jangan sana guys. Pengemis kalau dipukul gimana guys? Bisa. Oh, ada kotak. 500 lumayan. Ada lagi satu lagi sini. Warnanya hijau menyatu dengan alam. Dapat 1000. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gua harus punya 6000 buat menuhin misinya Pak Su S. Pojok kanan kok nggak ada yang mak? Hmm.
Pojok sana kenapa nggak ada yang main, guys? Sempit nggak sih tanaman? Ini kita ganti yang baru ya, yang lebih gaming. Tapi speakernya nggak gaming. Aja. Pak jual apa? Rp200 ya bener guys. Sekarang lo tuh bicara ya 200, let's go. Apa gua tambahin lagi guys dua ya? Misi kalau 4 kurang kayaknya, minimal 6 gak sih? Biar cepet dapat duitnya guys. Udah ya, 6 cukup gak? Berarti beli 2 lagi ya? Salah. Seribu. 3000-an. Udah habis duit gua, nggak muat. Ada Sonic nih. Sebentar, sebentar, sebentar. Konsepnya nanti gua bakal rubah, guys. Jangan kayak gini. Kayak numpuk banget soalnya. Ini gue masih bingung sama si ayam. Ayam punya gagang pintunya kah? Rugi 371. Main dapat 1000. Let's go. LP rupiah ya, rupiah. 3000 rupiah. Siram lo ya. Sebenernya bisa guys mancing, tapi gue gak mau ngelawan preman. Kalau gue lewat tempat mancing lawan preman. Ih, males banget. Hit, gak bayar kelihatan gerak-geriknya. Udah guys, mau gue bakal mancing. Kita layanin preman. Tapi kalau bisa sih kita minggir dulu dikit. Tuh kan dikejar kan. Woi, serahkan dulu. Diam lu. Sini. Banyak gaya. Nice. Cuk guys, mancing guys. Perlu duit, kita perlu duit. Udah kayak harvest moon aja perasaan. Boleh. Nice. Dapat jangkar silver, mancing lagi. Bisa dijual gak nanti? Nice. Dapat kerang emas laut. Kok gak ada ikannya guys? Mancingin mulu. Thank you.
Dari gerak-geriknya sih kayak ikan, pas dinaikin, pas diambil dapat jangkar lagi, guys. Apakah mahal? Bisa dijual nggak? Nah, dapat ikan regal belutang. Udah guys, ini yang terakhir. Wih, wih, dapat ikan barakuda. Coba kita jual. Jual pak, jual semuanya. Kalian berapa duit? Emas. Nih, berapa coba? 120. Lumayan juga. Ini gimana, Pak? Barangnya, Pak? Guys, jangkar ini gimana? Bisa dijual ke orang kah? Wah, pada nungguin. Tapi ini bisa ditaruh, guys, buat hiasan. Bolehlah sini lah ya. Jangkar mau buat dinding. Boleh-boleh juga nih. Widih. Guys, beli pes lagi yuk. 6.000 ya. Isi yang di sebelah sana soalnya kayak nggak dipakai-pakai sama orang. Bisa ya, lagi main ya? Duh. Dapat cuan banyak, gua mau ini. Mobil lagi, PC-nya 2, guys. Yang bilang ada pintu rahasia di toko musik itu bohong ya, tapi nggak tahu juga soalnya ada gak ada gangnya, guys. Nyari gagangnya di mana, teman-teman? Isi satu lama banget. Bentar kita et. Daripada nunggu PC satu lama, guys, mending gua ukur dulu aja segini. Muat kali ya segini-gini, guys. Tapi nggak cukup, wah, males banget. Apa ya, order dulu guys, order dulu aja. 2. Cukup ya deh. Mejanya aja ya, terakhir mejanya, guys, yang belum bisa dibeli.
Bentar, adakah karakter baru, teman-teman? Salah. Cewek K-pop udah jarang kelihatan ya. Kayaknya terlalu sedikit deh warnetnya, guys. Bisa nggak 1.000 buat dua meja? Tujuh 1.416. Kurang guys, kurang. Ini gua ambil dulu aja lah. Si Adele lihat apa sih? 321 nah gitu dong. Et, udah main lama-lama nggak bayar. Wah. Bocah. Ngeselin banget. Salah lagi. Lempar-lempar dulu aja, guys. Speednya headset. Wih, mantap kali. Bentar ya, bentar. Mousepadnya kok nggak ada, guys? Mousepadnya satu hilang. Mousepadnya satu hilang, guys. Wah, ambil yang ini aja gitu. Wah, nggak bener guys, ada yang nyuri. Baru aja beli barusan. Duit. Nah ini udah nggak ada, kita ambil. Hehehe.
Oke. Kita bikin meja baru. Ini kali ya. Mentok nggak? Nggak ya, aman ya. Oke, meskipun agak sedikit desak-desakan, guys. Panen duit, panen duit, panen duit. Tinggal tambahin speaker ya, speaker. Mousepadnya nggak ada. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Satu enam enam, satu tiga dua. Kurang speaker ya. Mousepadnya nggak ada. Ini speaker kita jual aja kayaknya, guys. Speaker biasa gue jual dulu ya. Kita beli speaker yang agak bagus dikit. Murah banget, Pak. Tapi ambil dulu semuanya. Setup PC baru, guys. Biar dapat cuan gede. Lah, mejanya kok nggak ada, guys? Bukannya udah di order ya? Mejanya gimana? Lah, guys, bukannya gue udah order meja ya? Hah? Malah order kursi, guys. Ya ampun. Ya ampun. Wah, rugi. Rugi 142. Ya ampun, beli. Beli mahal-mahal. Eh, salah. Ini meja. Kesel banget. Kesel banget. Itu kursi 1400 dijual cuma 100 LP, guys. 100 rupiah. Pak, saya mau curhat sebenarnya, Pak, Bapak, tapi Bapak lagi kerja ya, jadi nggak usah deh. Yuk, kita taruh meja-meja dulu. Ada tiang ya. Pantesan.
Lanjut. Eh. Lampu bisa beli lagi nggak, guys? Kayak kurang terang. Ntar kalau mus nanti ya, mus belakangan guys. Maksudnya kita mau beli ini dulu, speaker sama headset. Speaker sama headsetnya dipakai ya? Wih, headsetnya dipakai dong. Oke, mereka pakai headsetnya. Speaker 3, speaker 6. Speaker 6 ya. Oke, maksudnya ambil dulu lah ya. Oke. Speaker 6, guys. Speaker 6. Mousepad 3, headset 3, 633. Duitnya berapa? 1000 kayaknya nggak cukup deh. Kayaknya nggak cukup deh. Gue udah memperhitungkan segalanya, ya udah. Kita pasang-pasang dulu aja biar mereka main dulu, guys. Nggak apa-apa ya. Cari cuan dulu. Headsetnya dipakai loh guys. Sekarang 200. Ih, lumayan lah ya. Speaker 6, headset 3, mousepad 3. Gak ada cara cepat buat dapetin duit lagi gitu guys. Rp1.600. Ini speaker bagus guys. Aduh, jangan speaker biasa. Speakernya yang 6 ya. 3 × 6 = 12. 12 × 20 2. Rp1.600-an ya berarti ya. Coba lihat dulu guys. Ini 3 udah habis duit. Satu, dua, tiga. Bolehlah beli 3. Speaker. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Headset beli satu lah ya. Bukan headset, headphone. Headset terus bilangnya. Headset tuh buat yang kecil kayak earphone. Kebetulan banget.
Ini mousepadnya. Ini headsetnya. Speaker nama nanti aja ya guys ya. Udah punya duit. Mau dipakai nggak nih? Bisa dipasang nggak kalau lagi dimainin? Rp200 lumayan lah ya. PS5 masih mahal, lihat PS132. Guys, gue mudahan tapi tanggung mau beli speaker ya, mau beli speaker sama headset. Mousepad-nya udah semua, ini 1, 2 itu udah ya. Apa gue tutupin dulu? Enggak, kalau ditutupin. Kalau ditutupin nanti gue gak dapet duit. Maaf dek, maaf ya. Wih, cewek K-pop guys. Masih mahal. 148, 80, 176. PS5 sama si Sonic emang nggak mau ya? Sonic tuh berapa? PS4. PS5 sama 4 lama nggak? 4 beres, 5 masih lama. Oke, naik level guys. 3.000. Setiap naik level kayaknya dapat duit deh. Speaker 6, mousepad udah ya 2. Berarti tinggal speaker 6 sama head sama satu headphone-nya 2. Speaker 6 headphone 2 enggak sih? Speaker 6 benar. Ini ada headphone 1, 2 ya benar. Yuk speaker 6 headphone 2. Oke guys. Nanti kita bakalan cek-cek lagi toko musik, gue masih penasaran apakah memang benar ada speaker 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Headphone-nya 2 ya. Pas ya. 1, 2. Jangan speaker gaming dulu. Ini alas meja gaming. Nanti kita belum sampai level itu. Terima kasih. Nah, ini speakernya tambahin langsung. Ini udah komplit sih, paket lengkap itu. Ini juga speakernya. Ada yang bawa bom? Kedengeran banget kita. Jangan bawa bom ke warung gua, bahaya, nanti ada orang meninggal.
Divisi 4 kok gak mulai-mulai? Udah centang juga guys. Ini kurang handphone. Ih bentar kak, kak bentar kak, mau tambahin speaker. Ya udah nungguin gak bisa diambil lagi guys. Ambil dulu, awas dulu. Udah kan, terhubung semua, udah kan ini kan. Ih, mantap kali lah. Baru 14 guys, gara-gara ada headset, headphone. Mantap, mantap, mantap. Tinggal ini. Nah ini beres, bentar ambil dulu keyboardnya biar biar gak ada yang main dulu. Tinggal headphone satu lagi, speaker speaker buat di sini nih, bocah PC 2, bocah PC 2. Kapan beresnya bocah PC 2 guys? Udahlah kamu jangan main dulu. Komentar aja guys. Wow. Udahlah ya. Nanti gue bakalan nyari duit lagi yang banyak guys, terus beli mesin arcade baru. Dan yuk kita tengok tawa musik yang tahu gagangnya ada di mana. Ada duit nih. Eh apa tuh keyboard? Botol bensin. Kita bisa pakai motor sebenarnya, gue tahu. Tapi bentar dulu guys. Ini emang gak ada gagangnya ya? Kayak ada sesuatu di dalamnya guys. Kita maling. Kita maling dulu. Gak bisa teman-teman. Gak ada gagangnya, gak bisa guys. Harus update dulu kayaknya. Ini belum diupdate. Ini misinya penyebar bulu 300 3x26 ya. 6.000 guys buat beli itu doang. Tapi cepet deh sekarang dapetin duitnya 2.500 tuh. Wih. Semuanya pakai headset, headphone. Mantap kali, aduh pengen bersin. Wait.
So guys, nanti gue bakal coba mainin sampai duitnya banyak biar kita bisa beli segala barang. Dan ternyata di toko musik memang mungkin ada tempat rahasia, tapi gue nggak tahu gangnya di mana, guys. So teman-teman, kayaknya sampai sini aja untuk episode kali ini ya. Terima kasih buat kalian udah nonton. Nanti kita dapetin duit yang banyak, guys. Go. Bye bye guys, bye bye.